Ya, ini saudara-saudara, persiapan untuk para pembalap. Ada Rossi, ada Pedrosa, ada Stoner, ada para pembalap-pembalap sensor. Nampaknya sekarang sudah mulai pemanasan. Pemanasan mesin, saudara-saudara. Pemanasan mesin. Persiapan dari para pembalap yang sudah menyiapkan dirinya. Ini mulai memanaskan mesinnya masing-masing, saudara. Ini sudah dipersiapkan. Ada itu pembalap yang dari tengah itu, Riki Mumu dari Jepang. Ada yang dari Loto Harjo. Oke, siap-siap saja. Ya, start. Oke. Ya, nampaknya Pedrosa dan Rossi terguling-guling. Dia tercatat, saudara. Ini Valentino Rossi di depan. Ya, ini namanya ini. Ini hai media dan ternyata Pedrosa, saudara-saudara, tergelincir. Nampaknya Rossi masih memimpin itu. Rossi overlap, overlap, jalan terus, jalan terus. Kembali lagi Pedrosa, terjadi kecelakaan, saudara-saudara. Ya Allah, ini, kenapa ini? Niki Hayden, nampaknya bensinnya lemot. Saudara-saudara, itu yang dari belakang itu nampaknya bensinnya seperti pakai solar, terjadi kesalahan. Nah itu ada itu pembalap yang dari sana, itu ada Guru Marno, saudara-saudara. Ada Guru Marno ini pembalap yang satu ini nampaknya seperti tidak bisa jalan. Wah, nampaknya balik di jalan. Nah, penalti, saudara-saudara. Terus saja itu pembalap Guru Marno di depan. Wah, nampaknya ini pembalap yang satunya ini mau semaput, saudara-saudara. Ah, itu lap yang kedua. Lap yang kedua disusul Guru Marno. Akhirnya, saudara-saudara, ini nampaknya mau semaput pembalap yang satu ini karena terjadi deredek dan kekurangan zat oksigen, saudara-saudara. Ini terjadi overlap di tengah jalan. Ternyata saudara-saudara karena tergelincir jadi saudara-saudara, dan pembalap dimenangkan oleh Master Gainer, saudara-saudara.